Welcome to Hotlist bersama dengan gue, Yesi. Mungkin kalian udah pernah lihat drama-drama Korea yang udah hadir di dalam platform streaming atau di TV komersial. Dan biasanya aktor dan aktris itu ganteng dan cantik. Tapi yang lebih mengherankan, aktris-aktrisnya kelihatannya muda banget. Tapi ternyata umurnya udah tua. Nah, di sini gue ingin nge-share nih deretan aktris yang lunar rasa oni. Oke, yang pertama ada Jang Nara. Dia bisa dibilang artis Korea yang senior. Tapi justru semakin tua dia malah kelihatan muda. Ini terlihat dari film-filmnya seperti Go Back Couple, The Last Empress, dan VIP. Yang gue heran di Go Back Couple, meski dia sekarang umur 39 tahun, di film itu dia terlihat muda banget, apalagi dia kembali ke masa kuliah. Yang kedua ada Si Min Ah. Si Min Ah memulai karirnya dari tahun 2001 di industri film dan model. Oh iya, gak hanya itu, ada yang bilang cewek cantik Korea ini, cewek yang tanpa operasi loh, jadi cantiknya tuh emang alami. Si Min Ah mulai terkenal saat film My Girlfriend is Gumiho dan beradu acting dengan Lee Sung Gi. Si Min Ah selain membintangi My Girlfriend is Gumiho, dia juga bermain di drama Korea seperti Oh My Venus, Punch, dan The Arang di Amagi Street. Dan sekarang Si Min Ah udah berusia 36 tahun, masih awet muda ya. Yang ketiga ada Ha Ji Won. Ha Ji Won mempunyai nama asli John Hyermin, namun lebih dikenal sebagai Ha Ji Won. Kalau kalian nonton Secret Garden, dia juga beradu acting dengan Hyun Bin. Selain film Secret Garden, dia juga membintangi drama Korea seperti Empress Ki dan Chocolate. Dan pasti kalian kaget nih, umur dia sekarang adalah 42 tahun. Yang keempat ada Gong Hyo Jin. Cewek yang dikenal sebagai ratu komedi romantis ini sudah memulai karirnya pada film Crash and Rush pada tahun 2008. Setelah itu, dia juga merambah ke dunia drama Korea seperti Sang Du, Let's Go to School, Thank You, Pasta, The Greatest Love, Master Sons, It's Okay, That's Love, The Producer, Jealousy Incarnate. Gak hanya itu, dia juga sering mendapat rating tertinggi dan beberapa penghargaan seperti mendapat Best Actress di dalam ajang International Drama Awards. Dan dia masih kelihatan muda meskipun sekarang umurnya mencapai 40 tahun. Yang kelima ada Kyu Hae-sun. Kyu Hae-sun mulai dikenal berperan sebagai Gum Jang-di di film Boys Over Flowers bersama dengan Lee Min Ho. Selain dramanya di Boys Over Flowers, dia juga membintangi Blood, You Are Too Much, dan Angel Eyes. Kyu Hae-sun juga merupakan seorang penulis, produser, model, dan musisi, dan juga sempat berperan dalam film Agus Ras. Meskipun kelihatan muda banget, tapi sebenarnya umur dia sekarang adalah 35 tahun. Yang terakhir ada Song Hye Kyo. Song Hye Kyo merupakan seorang model dan aktris yang sangat awet muda. Kalau kalian nonton Full House, dia juga beradu acting dengan Rain. Selain Full House, drama Koreanya pun sangat terkenal, seperti That Winter the Wind Blows, dan yang paling sukses adalah Descendant of the Sun. Gak hanya drama Korea, dia juga sempat masuk ke deretan Korea Power Celebrity di majalah Forbes pada urutan ke-7. Dan sekarang pun umurnya adalah 38 tahun. Nah, segitu dulu ya deretan aktris Korea nona rasa uni. Kalau kalian pilih yang mana nih? Share pendapat kalian di kolom komentar bawah ya. Oh iya, kalau kalian mau update seputar game dan film, langsung aja ke website kita ke kincir.com. Karena di situ banyak pembahasan game dan film, lo bisa cek langsung ke websitenya. Oke, cukup sekian hotlist kali ini bersama dengan gue sih. Bye-bye.